Assalamualaikum. Konstantinopel. Hah? Konstantinopel. Roar! T-Rex hebat. Dekat hutan, semua binatang takut dengan dia. Roar! Eleh, Wonder Ruby ada laser. T-Rex tak ada. Roar! Ish! Seronoknya main. Papa ada cerita best. Nak dengar tak? Cerita? Nak! Bismillah. Pada suatu masa dahulu, ada seorang sultan yang hebat, sentiasa solat. Tak pernah lewat Sultan Al-Fatih, cekap dan kuat. Wah! Sultan Al-Fatih? Ya. Sultan Al-Fatih ni dari kecil dah bercita-cita nak buka kota Konstantinopel. Konstantinopel. Sekarang dah jadi Istanbul. Oh, Istanbul. Dalam 800 tahun, ramai yang cuba buka kota Konstantinopel. Tapi tak berjaya. Habis tu, macam mana? Jangan risau. Tentera Sultan Al-Fatih sangat bijak. Mereka buat meriam gegasi untuk hancurkan tembok kota Konstantinopel. Fuyo, meriam gegasi. Besar macam T-Rex tak? Besar. Berat dia sampai kena tarik berpuluh orang. Lepas tu, tembok kota Konstantinopel pun berlubang. Tapi orang di kota tu laju. Mereka tampal semula dinding yang dibom tadi. Alah. Lepas tu, Papa, Sultan Al-Fatih menang tak? Lepas tu, kita solat dulu. Kalau nak jadi hebat macam Sultan Al-Fatih, Omah Hana kenalah solat awal waktu. Jom. Jom! Konstantinopel. Ha. Ha. Tentera Islam cuba untuk pecahkan pintu masuk kota Konstantinopel. Tapi tak berjaya. Ramai tentera Islam yang cedera. Ha? Kesiannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa tolong hambanya. Lebih-lebih lagi untuk orang yang sentiasa solat di awal waktu. Macam Sultan Al-Fatih? Bukan Sultan Al-Fatih je. Tenteranya pun sentiasa solat awal waktu. Dengan bantuan Allah, Sultan Al-Fatih dapat idea untuk serang dari laut naik kapal. Laut? Iya, laut. Kat laut, ada rantai besi besar yang halang perjalanan kapal-kapal Sultan Al-Fatih. Habis tu macam mana? Dia orang kalah ke? Semua tentera bersatu, mereka saling membantu. Angkat kapal satu persatu, rentas pulau di situ. Wah, kapal besar tu macam ni tak?
besar. Bayangkan, 70 kapal berjaya diangkat dalam masa sehari je. Hebatnya! Ha? Akhirnya, Sultan Al-Fatih dan tenteranya berjaya membuka pintu kota Konstantinopel. Dan azan pun dilaungkan di kota itu. Wow! Oma nak solat awal waktu. Hana pun. Bagus anak Mama. Sultan Al-Fatih sangat hebat. Beliau sentiasa solat. Oma Hana nak jadi hebat. Solat awal tak nak lewat. Ha! Papa Mama, jom solat. Jom! Alhamdulillah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan. Hebat kan Sultan Al-Fatih? Jom salat awal waktu. Barulah hebat. Allah pun sayang. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana.